Okay, hai, assalamualaikum dan selamat malam. So hari ni ada dua pair yang saya nak share dengan GU dan juga EG. GJ saya tak share lah sebab tadi pun saya ada cakap kemungkinan besar GJ akan sideways lah. Yang ni sekarang ni kita tengok dia berada di zone atas, zon biru atas yang saya share mapping dalam phone tu dekat channel. So mungkin sekarang dia akan turun pergi ke zon bawah, so dia naik balik, so mungkin akan berpanjangan sampai minggu minggu ni. Ni so ni lah, kita hanya buy and sell di support and resistance ni. Ni boleh kata sinilah nak selamat. So GG, saya tak ada apa-apa nak cakap, no comment. Tapi saya nampak kat sini dia ada break TL. Mungkin kemungkinan besar dia akan meneruskan kenaikan, tapi nak cuba-cuba sell tak ada masalah sebab kita tengok dia berada di resistant. So saya pergi kepada GU lah. GU, apa yang saya lihat kemungkinan besar sekarang ni ada possibility untuk dia turun. So yang video lepas tanya yang buy dekat zone merah ni, so kita tengok dia dah ambil order then naik. So kalau kita ambil first order lah, first order sekarang dah 100 pip something, dan sekarang kita tengok dia berada dekat zone yang nice untuk dia reject. Dan sekarang dia on the way reject ni, kita tengok dia on the way reject. So sekarang dia close dalam body, so mungkin berisiko sikit, tapi dia close dalam keadaan reject. So kat sini kita dah nampak price kemungkinan besar untuk reject. So TP kat mana? TP selamat, TP selamat kawasan ni lah. So nak selamat lagi dekat TL ni, sebabnya dia breakout TL, so kemungkinan besar dia masuk TL then dia naik atas solid. Jangan bang. Okey. So kita cuba lihat dekat sini ada apa-apa zone yang nice. So kalau kita tengok kat sini, kat sini memang ada yang nice untuk kita buy. So mungkin kalau TP selamat, kalau sell sekarang dah 50 pip saja. So kalau kita tengok di H4 tak ada apa yang berlaku lah. Tak ada apa yang berlaku. Yang ni zone ni pun tak ada apa yang berlaku sebenarnya di H4, tapi sekadar zone H1 lah. So mungkin zone ni lagi kuat lah, sebab yang ni kita tengok nice zone juga di H4, boleh tahan. Cuma zone ni saya ambil daripada H1. So kalau kita perhati memang GU ada lagi zone yang nice untuk buat rejection. Tapi sekarang ni kita tengok mungkin dia akan respect lah. Kena respect, so boleh ambil dalam 50 pip then buy balik. So GU mungkin boleh fokus on buy. Tapi dah nampak dia punya rejection sikit, ada kemungkinan untuk turun dalam keadaan convention. So kita tengok ni, cari news terdekat. Sebabnya kalau dia sampai masa news, kalau kita tengok ni memang dah nice, dia turun ni dalam keadaan berapa ni? Sekejap kita tengok dalam berapa degree je, lebih kurang dalam 14, lebih kurang dalam 14 degree je dia turun. So memang nice lah sebab dia buat pemerataan harga. So boleh saya melihat di sini lah kemungkinan besar untuk kalau ada news. Oh, so hari Jumaat ni ada news kan. Hari Jumaat ni ada NFP. So anda kata masa NFP price berada kawasan ni, tengok H4 lah, lebih kurang price berada kawasan ni memang nice, dia nak pecut. So GU saya target buy lah untuk NFP. Dan kita pergi kepada JN, tak ada apa sangat nak share. So
So kita pergi kepada EG. EG saya nampak sekarang ni kemungkinan besar dekat sini dia akan buat rejection. So ada dalam 20-30 pit lagi. So boleh stand by-by lah kawasan ni. Ni kita tengok ada engulf. So kat sini masih fresh. So saya lihat kemungkinan besar dia akan reject di sini lah. Bagi kita tengok ni H4. H4 kalau kita tengok H1, zone yang nice adalah di kawasan ini. Zone yang nice. So yang ni saya tengok daripada H4 lah. So kalau ni fail, kemungkinan besar dia akan pergi ke sini. So kat sini kita nampak ada satu enggah yang fail. So boleh cuba buy dekat sini. So Euro GBP ni saya lihat dia dah on the way nak ke naik. Kita tengok dia dah berada di penghujungnya. Tengok sikit. Okay. Dah ada di penghujungnya. So siapa yang sell tu boleh TP-TP lah. Yang mana ada kita tengok semalam punya candle pun nice. Dia turun. So bukan semalam, dia petang tadi. Semalam punya dalam satu pick lebih. So hari ni dah turun. Yalah, dari pagi tadi dah 40 je. So dia naik balik, dia turun dah 100 pick lebih. So siapa nak tengah sell tu, standby lah, set BE je siapa tengah sell. So boleh focus on buy di 3 zone ini. So good luck all traders. Itu saja dari saya, and jangan lupa stay at home. Assalamualaikum.